Iya, susah. Apa nggak kuat? Jika Anda tidak dapat berdiri dari kursi dengan satu kaki, Anda beresiko tidak bisa berjalan pada usia 70. Otot memiliki peranan yang penting dalam pergerakan tubuh kita. Banyak yang tidak tahu, sejak menginjak usia 40 tahun, tubuh kita kehilangan 8% massa otot setiap dekadenya. Jika kita tidak melakukan apapun untuk menjaga otot kita, maka di usia lanjut ada kemungkinan memiliki kesulitan dalam berjalan. Kabar baiknya, hilangnya kekuatan otot dapat kita hindari dengan asupan nutrisi berkualitas dan tetap aktif, karena kebutuhan protein meningkat hingga 50% pada usia lanjut. Kekuatan untuk aktif sepanjang hari demi masa depan yang sehat dan aktif. Jaga kesehatanmu sekarang. Kunjungi stanfordstrength.id.